الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد باب الزكاة ini bab zakat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa wailul lil musyrikina allazina la yu'tuna zakata. Celaka bagi orang-orang musyrik yang tidak menunaikan zakat. Kita perhatiin nih, celaka bagi orang-orang musyrik yang tidak menunaikan zakat. Kok Allah katakan orang musyrik yang tidak menunaikan zakat? Sebenarnya orang musyrik cukup, udah musyriknya dia cukup membuat dia celaka. Nah, gitu ya. Apa maksudnya nih? Kita lihat. Sammahumul musyrikin. Sammahumul musyrikin. Allah menamai mereka orang Islam yang tidak ngeluarin zakat, Allah namain musyrik. Ya, zakat wajib. Ya, zakat enggak ada yang sunah ya. Maksudnya zakat itu wajib. Jadi dia enggak ngeluarin zakat, Allah namakan dia itu musyrik. Jadi jangan sampai kita punya duit kagak keluarin zakat. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la yahsabanna allazina, dan janganlah menyangka oleh orang yang allazina yabkhuluna, orang-orang yang pelit. Janganlah menyangka orang-orang yang pelit, bima atahumullahu, pelit ya, dengan apa yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada mereka, min fadlihi, daripada keutamaannya, kelebihannya, karunianya Allah. Huwa khairan, itu lebih baik. Jangan dikira duit yang dia simpen-simpen itu lebih baik daripada yang dia sedekain. Jangan dikira. Lahu, bagi mereka, bal, bahkan huwa, dia itu duit yang dia simpen-simpen, huwa syarrun lahum, itu yang lebih buruk bagi mereka. Yang disimpan-simpan itu yang lebih buruk. Padahal punya kewajiban zakat, dia enggak mau keluarin. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati, maka mereka akan dikalungkan apa yang mereka peliti itu pada hari kiamat. Nanti hartanya dikalungin di lehernya. Ini jangan sampai kita pelit. Wa qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallazina yaqnizuna dza'aba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Wallazina yaqnizuna dza'aba, dan orang-orang yang ya menyimpan emas, wal fiddata, dan perak, wa la yunfikuna, dan mereka tidak menafkahi akan dia emas perak, fi sabilillah, di jalan Allah, disimpan, ditumpuk terus hartanya. Fabashirhum, berilah kabar gembira kepada mereka, bi azabin alim, dengan azab yang pedih. Oh, kabar gembira, azab yang pedih, ini namanya pengolok-olokan dari Allah. Jangan sampai kita begini. Orang kaya ada dua, ada kaya ilmu, ada kaya harta. Ya. Dua ini Allah, Nabi, ya, dua ini, dua orang ini Allah, Nabi iklanin.
Enggak boleh iri kecuali sama dua orang yang berilmu, ngamalin ilmu. Ya, banyak ilmunya ngamalin ilmu, ya, orang yang berilmu ngamalin ilmu, orang yang banyak hartanya bersedekah. Ya, enggak boleh iri kecuali sama ini. Berarti orang banyak ilmunya, banyakan yang kagak ngamalin. Orang yang banyak harta, banyakan yang kagak sedekah. Jadi jangan sampai kita jadi orang alim enggak ngamalin. Jangan sampai kita jadi orang kaya enggak sedekah. Jangan sampai enggak sedekah. Dan kita kalau sedekah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya itu duit kita. Jadi ketika kita sedekah itu duit kita, bukan yang di lemari, bukan yang di bank, bukan yang di bawah kasur. Oh, naruhnya masih di bawah kasur. Duit kita itu yang kita sedekahin, itulah duit kita. Masya Allah. Yauma yu'ma 'alaiha, di hari dipanaskan atasnya, fi nari jahannam, di neraka jahannam, fatuqwa biha jibahuhum, lalu dibakar dengan api neraka itu, jibahuhum, akan dahi-dahi mereka, wa junubuhum, lambung-lambung mereka, wa zuhurum, punggung-punggung mereka. Haza ma kanaztum li anfusikum, ini apa yang kamu simpan untuk diri kamu sama Allah. Ini yang kamu simpan nih. Ini hartamu yang sampai kamu meninggal dunia masih banyak kamu tinggalkan nih. Ini yang kamu simpan nih, sampai meninggal dunia masih ninggalin banyak aja nih. Fazuku ma kuntum taknizum, rasakan olehmu apa yang kamu simpan-simpan. Masya Allah. Abah Anom tuh, guru mursyid kita, beliau meninggal dunia dan enggak punya apa-apa. Jadi hartanya dikasihin semua. Anak-anaknya itu udah dikasihin semua masih hidup. Nih, lu di sini, lu di sini, lu di sini. Jadi yang beliau tinggalkan itu udah diwakafin. Saya punya besan pun begitu sama. Ya. Sekarang masih hidup orangnya. Itu tanahnya udah dihibah-hibahin, udah dikasihin semua. Dibagiin anak-anaknya. Yang beliau tempatin udah diwakafin. Dihibahin buat pesantren. Jadi ninggalin enggak, enggak punya duit apa-apa. Masya Allah. Jadi aman dari ini. Masya Allah. Kita jadi pengen begitu tuh. Jangan sampai ya, kita termasuk apa yang diperimankan Allah ini. Ini kata Allah, ya, haza ma kanaztum, ini apa yang kamu simpan-simpan, li anfusikum, untuk diri kamu, fazuku ma kuntum taknizun, rasakan olehmu apa yang kamu simpan-simpan itu. Jangan sampai, jangan sampai. Ini bagus banget itu, dibagi-bagiin anaknya ini sini ini udah lo, lalu yang ditempatin jadi wakaf. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nabi aja ketika meninggal dunia, Pak, itu duitnya tinggal, ya. 7 dirham, kalau nggak salah itu ada 7 dirham. Beliau pesan supaya ini disedekahin. Anaknya nggak mau sedekahin juga, sedekahin cepetan. Jadi Nabi nggak mau meninggal dunia masih menyisahkan uang. Disedekahin semua. Allahu Akbar.
Wa akhraj al-Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, berkata beliau, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sa'ibi za'abin, tidak ada daripada orang yang punya emas, wala fidatin, dan punya perak, la yu'addi minha aqqa, tidaklah ia menunaikan daripadanya akan haknya, dia enggak sedekah itu, tidaklah dia mensedekahkannya, illa idza kana yaumal qiyamati, kecuali apabila ada hari kiamat, sufiat lahu safaihu, ya, disufiat, dibuat lempengan lahu bagi orang itu, safaihu, belempeng-lempeng minarin, dari api neraka, tuh hartanya dibuat lempengan, lalu dia dipanaskan di atas lempengan itu, finari jahanam, di api neraka jahanam. Ya, dia dipanaskan tuh orang yang kagak, ya orang yang, ya yang kagak emasnya, peraknya dia enggak sedekahin, padahal banyak, padahal dia wajib ngeluarin, enggak keluarin, maka nanti dia uang yang dia simpan-simpan itu dibuatkan lempengan, lalu dia dimasukin ke neraka, dia di atas lempengan itu. Allahu Akbar. Fayuqwa bi'ajiba janbuhum, lalu distriska dengan lempengan itu akan lambungnya, wajabinu jidatnya, ya, wazahruhu punggungnya, na'uzubillah. Ngeri banget begini. Jangan sampai, lagian kita kalau sedekah, bapak ibu sekalian, enggak bakalan habis kita punya duit, enggak bakalan habis. Enggak bakalan habis, kita duit, punya duit, enggak bakalan habis. Maka kita kalau sedekah, lihat yang lebih butuh orang banyak, umpama minta kita sedekah, kita lihat yang lebih butuh yang mana kira-kira. Kalau duit kita pas-pasan, kalau duit kita banyak, semua bagiin walaupun sarang dikit itu, ya. Jangan sampai kita enggak. Duit kita itu yang kita kasih itu duit kita. Dan enggak bakalan habis duit kita, enggak bakalan habis. Ya, yang habis itu adalah kita buat yang maksiat, itu yang habis. Ai wasa'u jismuhu la kulluha kulluha wa in kasurat. Artinya diluaskan badannya, jisimnya itu seluruhnya. Sekalipun banyak, kullama baradat uidat lahu, setiap kali dingin dikembaliin lagi, badannya udah dingin dikembaliin lagi. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanatin, pada hari yang adalah ukurannya itu 50 ribu tahun. Masyaallah. Jadi di dunia satu hari, ya, di akhirat itu 50 ribu tahun. Di sini kita sehari, di sono 50 ribu tahun, ya Allah. Ya lama banget itu, di siksanya, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Hatta yuqda bainal ibadi, sehingga diselesaikan di antara hamba-hamba. Fayarok, lalu ia melihat, sambilau akan jalannya itu orang, imma ilal jannati, ada kalanya ke surga, wa imma ilal nari, ada kalanya ke neraka. Dilihat jalan dia. Kila ditanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal ibilu, kalau onta bagaimana ya Rasulullah? Onta gimana? Dia punya onta umpama, tapi enggak disedekahin. Qala wala sa'ibu ibilin la yu'addi min aqqaha, tidaklah orang yang punya unta yang tidak dia tunaikan daripada untanya itu akan haknya, wa min aqqiha, dan di antara hak unta adalah halabuha, memerahnya, yauma wirdih, pada hari mendatangkannya, maksudnya pada hari ketika memberi minum, ya, dan mengeluarkan zakatnya. Illa kecuali idza kana, apabila ada yaumul qiyamati, pada hari kiamat, butiha, didatangkan laha baginya biqaun, ya, lapangan korun yang luas, au faru yang rata, nanti dia didatangkan ke tempat itu.
luas, rata, lapang. Maka la yafqidu min fasilan wa'idan, tidaklah kurang darinya ya anak unta, satu anak unta. Tato'uhu bi'akhfa'iha, dia menginjak akan orang itu ya ya dengan kaki-kakinya ya, diinjakin dia. Wa ta'udduhu bi afwahiha, dan dia akan menggigit orang itu dengan mulut-mulutnya. Kullama marra 'alaihi ula'a rudda 'alaihi ukhra. Setiap kali berlalu atas yang pertama, dikembaliin lagi yang akhir, yang lainnya. Terus diinjek-injekin dia. Selesai lagi diinjekin lagi, selesai lagi diinjekin lagi. Ya kalau orang punya ontak ya enggak mau dizakatin. Zakatin. Ya, dia enggak mau sedekahin. Fi yaumin, pada hari kana miqdaru, yang adalah ukurannya 50 alfa sanatin, 50.000 tahun. Hatta yukdo, sehingga ditunaikan yaumul ibadi, pada hari amba. Fayara sabilahu, maka ia lihat jalannya, imma ilal jannati wa imma ilan nari. Ya, ada kalanya ke surga, ada kalanya ke neraka. Kila ya Rasulullah, lalu ditanya lagi ya Rasulullah, fal baqaru wal ghanamu, bagaimana kalau sapi dan kambing, dia punya sapi punya kambing enggak disedekahin. Qala wala sahibu baqarin, tidaklah orang yang mempunyai sapi wala ghanamin dan kambing, la yu'addi min huma aqahuma, dia tidak menunaikan daripada keduanya akan hak keduanya, dia enggak ya, dia enggak sedekahin, dia enggak zakatin, illa kecuali iza kana yaumal qiyamati, kecuali apabila ada pada hari kiamat butiha ya lahu biqaun, maka ya dibentangkan butiha, dibentangkan baginya akan tanah lapang korkorun yang luas, la yaqidu minha, tidaklah kurang darinya syai'an, sesuatu, laisa fiha, yang tidak ada padanya aqsa'u wala jalha'u, tidak ada bengkok, wala jalha'u, tidak ada ya patah, wala atba'u, tidak ada ya bertanduk ya. Tantohu bikurunya, maka dia akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Jadi nanti ditanduk-tandukin dia tuh yang kagak mau bayar zakat. Watatohu bi azlabiha, dan dia akan menginjak orang itu dengan kaki-kakinya, kuku-kukunya, kuku-kuku maksudnya kaki-kakinya, diinjak-injakin tuh. Kullama mara 'alaihi ula, setiap kali berlalu atasnya yang pertamanya, rudda 'alaihi ukhra, maka dikembalikan atasnya yang lainnya. Fi yaumin, pada hari kana miqdaru, yang adalah ukurannya itu 50 alfa sanatin. Ya 500.000 tahun. Masyaallah, 500.000 tahun. Di sini satu hari, di sana balasannya segitu. Masyaallah. Hatta yukdo bainal ibadi, sehingga diluluskan ya, dilaksanakan di antara hamba-hamba tuh. Fayara sabilahu, maka ia dapat melihat akan jalannya, imma ada kalanya jalannya ilal jannati, ke surga, wa imma ilan nar, dan ada kalanya ke neraka. Jadi jangan sampai kita punya harta pelit, jangan ya. Kayak tadi sabda Nabi, ada dua orang yang diirikan, orang alim, orang punya ilmu banyak, sama orang kaya ya. Iriklah kepada orang alim yang ngamalin ilmunya, orang kaya yang sedekah. Berarti mana banyakkan, orang alim yang ngamalin ilmu sama orang alim yang kagak ngamalin ilmu? Mana banyakkan, Pak? Bu. Orang alim yang ngamalin ilmu sama orang alim yang enggak ngamalin ilmu dengan tadi sabda Nabi. Mana banyakkan berarti? Yang orang alim ngamalin ilmu apa orang alim yang kagak ngamalin ilmu? Yang lebih banyak yang enggak ngamalin. Iya. Yang ngamalin.
Nah, begitu pula orang kaya. Orang kaya yang sedekah sama orang kaya yang enggak sedekah, mana banyakan? Hah? Hah? Banyakan yang pelit, betul. Sama tadi, orang alim sama orang alim yang ngamalin ilmu sama yang enggak ngamalin ilmu, banyakan yang kagak ngamalin ilmu, banyakan yang malas. Ilmunya banyak tapi enggak ngamalin ilmu. Lebih banyak orang yang itu. Begitu pula orang kaya, lebih banyak yang pelit daripada yang nah, janganlah kita jadi orang alim, jadi ustaz, jadi kiai tapi malas ngamalin ilmu. Ya. Apalagi kiai juga kaya juga, tuh jangan sampai enggak ngamalin ilmu, enggak sedekah. Ya, jadi kiai duitnya banyak tapi pelit. Jangan sampai tuh. Ayo kita sedekah, kiai ngomong begitu. Dia kagak ada keluar itu. Itu bahaya. Iya. Nah, kita yang kita punya itu sedekah. Jangan sampai pelit. Makanya saya lelang tanah itu saya taruh nomor pertama tuh Bang. Buat apa maksudnya? Buat contohin gitu. Buat contohin. Tapi alhamdulillah enggak kurang duit saya, enggak. Alhamdulillah. Setiap beli itu, setiap beli alhamdulillah, sekarang kita udah pembelian tanah yang ke-9. Yang ke-9. Itu baru itu masih kecil. Masih kecil. Kita bangun nih, kita beli tanah sambil kita bangun pesantren. Seminggu itu tukangnya doang 10 juta lebih Bang Haji. Tukangnya doang. Belum lagi mah beli materialnya. Itu kemarin aja 25 juta. Kemarin lagi 35 juta. Seminggu. Mikirin dong. Jadi kalau 10 juta enggak ada apa-apanya itu lah. Masya Allah. Makanya kemarin santri saya kerain itu, bantuin bangun nih, bantuin. Mudah-mudahan di sini ini apa bangunan sampai saya turun tangan itu nemplok juga tuh. Saya melester juga tuh Pak, melester juga saya. Biar apa? Biar santri juga melester juga. Nah, ada yang tiduran aja. Sama, ya. Galang dana begitu juga buat beli ya apa beli tanah ya, santren gratis kan ya, santren gratis, beli tanah miliaran kan. Saya sampai turun tangan juga, keliling juga kita. Buat apa maksudnya? Memberikan contoh. Kan harus begitu, memberikan contoh. Kan yang susah kan beri contoh. Kalau nyuruh doang pun gampang mengaji. Ayo gali sumur ya, nyuruh doang ya. Saya lakukan ini karena Nabi ketika lagi perang Parit, Nabi ya melihat sahabat-sahabat belum terjun, akhirnya Nabi terjun gali Parit. Ketika Nabi gali Parit, baru yang lain turun. Jadi pemimpin begitu. Sampai ketika saya keluar mau ya apa namanya, saya pengen ikhtiar nyari dana, itu saya pakai baju hijau. Ya, baju hijau, baju jihad itu ya. Baju santri ya, apa namanya, alma mater warna hijau. Kata Umi ya, istri saya ya, abang kayak santri ya, emang abang masih santri. Abang masih ngaji sama guru. Masya Allah. Masih santri. Masya Allah. Ya, satu saat saya naik sama Joko diboncengin. Masya Allah. Jadi boncengin tengah jalan saya pulang dah. Hari kedua itu saya pulang, Joko pulang dulu. Pantat saya ini sakit banget belakang nih.
Emang enakan nyetir daripada diboncengin, wajib. Kecuali naik mobil santai. Kok enggak naik mobil? Ya harus naik motor, masa naik mobil. Iya, bukan itu juga Bang Haji. Lihat kalau sholat istisqa, sholat minta hujan. Kita disuruh pakai apa? Baju yang jelek. Gitu. Iya, pakai baju yang jelek kalau sholat istisqa. Iya, bawa orang tua, bawa anak kecil sambil puasa. Maksudnya sambil puasa itu. Begitu. Jadi memang ada rekayasa itu memang penting. Kayak tukang ini, tukang minta-minta tuh. Saya pernah dulu ngontrak di sini, di rumah Haji Bana. Cang Haji Bana dulu. Masih saudara sama saya tuh Haji Bana. Rumahnya di sini. Dulu ketika habis jual di sana, saya tinggal di sini tuh 6 bulan. Itu tukang minta-minta yang suka mintain-mintain di sana tuh di masjid. Ya, dia ngetemnya di situ tuh. Di depan rumah itu. Ngetemnya ngapain? Ganti kostum. Baju yang cakep diganti sama yang jelek. Tapi memang mesti begitu, Pak. Itu namanya apa? Strategi. Biar dikata orang susah. Kalau pakai mobil kemudian dikit bantuan. Itu ilmu sebenarnya Bang Haji. Itu ilmu itu. Biar peka kita itu. Biar itu ilmu. Ya, kadang itu perlu juga begitu. Ya mobil, walaupun pakai mobil kita jual enggak kebayar juga. Oh, miliaran duit mobil berapa duit? Iya, Masya Allah. Mobil berapa duit? Mungkin miliaran, Masya Allah. Masya Allah. Tapi saya, Pak, tidak putus asa. Tetap saya pesantren gratis. Tetap pesantren gratis. Jadi saya sedang berjuang supaya pesantren ini tetap gratis. Iya. Yang saya kadang itu mereka, ya, biarin aja mereka. Mereka kadang minta-minta dan pesantrennya bayaran. Ini kan udah bayarannya mahal lah. Minta-minta. Dan yang anehnya, Pak, yang bayaran minta-minta itu minta duitnya gampang aja. Aneh itu. Dibayar pesantrennya bayaran, tapi ketika mencari dana itu gampang aja. Iya. Kalau yang gratis rada susah nih, oh gitu. Nah, sebenarnya ini ujian, Pak. Ujian buat siapa? Buat orang-orang yang di sekitarnya. Membantu apa enggak itu? Orang-orang yang di sekitar itu sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya seketika jatuh temponya itu lunas. Ya, ketika jatuh temponya itu lunas. Jadi sesungguhnya ini adalah ujian buat orang yang di sekitar. Kira-kira lu bantuin apa kagak itu sebenarnya. Jadi ditunggu sama Allah tuh, ditunggu. Ya, di ujian juga buat yang ngelola, ya. Sabar apa kagak nih? Masya Allah. Sabar apa kagak? Kan sabar ini kan susah ya sabar. Masya Allah. Itu Ustaz Endi ya. Kalau kurang sabar, bayaran aja dah. Gak usah banyak-banyak, sebulan 1 juta, kelarnya semua. Masya Allah. Ini, ya saya bercita-cita, ya tetap adalah saya gratis. Walaupun orang bilang bagaimana, tetap saya gratis. Itu perjuangan saya. Enggak ada di hati saya itu berubah pikiran. Saya akan perjuangkan terus gratis. Dan di benak saya, orang hebat itu bukanlah orang yang memahalkan pendidikan, bukan. Tapi orang hebat adalah orang yang membangun usaha untuk menopang pendidikan. Itu orang hebat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat kebaikan. Ya, walaupun orang tidak mengakui akan kebaikan kita, jangan pernah kita berhenti daripada perbuatan baik kita.
Wallahu a'lam bishawab.